Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, PM ke-10 Anwar kekal pendirian tolak gaji Perdana Menteri. Kajang, Perdana Menteri ke-10 Dato' Seri Anwar Ibrahim tetap dengan pendirian untuk tidak menerima gaji bagi jawatan itu. Beliau berkata langkah itu diambil bagi memulihkan keyakinan rakyat terutama kepada kerajaan perpaduan pimpinannya. Saya telah umumkan bahwa langkah pertama untuk memulihkan keyakinan rakyat supaya tidak melihat menteri tanpa kirapati agama, saya memilih untuk menolak gaji Perdana Menteri, ujarnya dalam sidang media pada hari ini. Beliau dalam masa sama turut berikrar bahwa akan memastikan beliau mewakili seluruh rakyat Malaysia serta semua kaum bagi menjamin keharmonian negara ini dan menjadikan negara ini satu. Kerajaan perpaduan akan mengangkat martabat rakyat, menghentikan kebobrokan rasuah. Saya juga tegas dalam usaha untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya juga memahami keperluan untuk mengangkat penghayatan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa kaum Melayu dan Bumi Putra. Kerajaan perpaduan akan tetap menjunjung semangat perlembagaan persekutuan dan melaksanakannya. Bangsa Melayu menjadi induknya dan tidak akan bertolak ansur berkenaan hak kewarganegaraan. Saya akan mengiktiraf hak semua kaum dan wilayah, jelas beliau lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang berlangsung di Sungai Long Golf dan Country Club di sini pada Kamis. Sekian info hari ini. Terima kasih.